Kemudian setelah itu Islam tersiar, tersiar ke seluruh pelosok dunia sehingga dianut oleh hampir 2/3 penduduk dunia pada ketika itu. Seperti kita tahu hari ini, Islam adalah agama yang terbesar di dunia. Dalam catatan dia kata Kristian agama terbesar, yang kedua Islam. Tapi catatan ini perlu dinilai kembali, sebab negara-negara yang dulunya atau dianggap sebagai negara bukan Islam, negara Kristian, hatta England, sebab apa England ini adalah agama yang ini Canterbury England Church, English Church itu, iaitu gereja England yang bukan bukan Catholic. Tapi hakikatnya kalau kita pergi England, majoriti orang England tidak lagi beragama. Dia orang atheist. Cuba kita pergi Europe. Kenapa dianggap the largest religion in the world? Sebab dianggap Europe ni semua dihitung, semua rakyat di Europe ini adalah Christian. That is not true. Kebanyakan orang Kristian sekarang dah murtad. Mean dia orang dah tak percaya Kristian lagi. Mereka sudah percaya dengan atheism. Tidak percaya Tuhan. Dan banyak orang Kristian masuk Islam. Ini fakta tuan-tuan dan puan-puan. Saya pergi ke UK, duduk di UK, saya lihat dengan mata saya sendiri. Orang Kristian, memang Kristian, masuk Islam berbondong-bondong. Tahun 1997 saya ingat lagi, ada monastery. Monastery itu pondok golongan Kristian lah, nak meratih rahim, monastery dia panggil. Besar, hebat monastery itu, lengkap dengan biliknya, asramanya, dengan tempat gereja solatnya, untuk orang kelasnya, lengkap, tempat masaknya, tempat mandinya, semua ada. Dengan kawasan untuk beriadah pun ada. Ini dibina zaman dulu kala ni. Tapi dah kosong, tak ada orang yang dah nak pergi. Sebab apa? Dia dah tak ada pengikut. So, kalau nak retain monastery tersebut, dia terpaksa jual. Maka kerajaan British lelong. Tapi dia tak boleh nak jadi shopping complex, dia tak boleh nak jadi rumah, dia tak boleh nak jadi tempat lain. So, warta dia tu, dia diwartakan untuk apa? Dia wartakan untuk monastery atau religious center. So, dia kena jadi tempat religious center. So, satu-satunya agama yang nak beli pada waktu itu Islam lah. Dibeli oleh Sultan Brunei pada waktu itu. And lalu diberikan kepada umat Islam. And maka saya ikut masuk pada waktu itu. Jadi, monastery itu dirubah daripada sebuah monastery kepada masjid / zawiyah, tempat orang Islam duduk di situ. Jadi maka patung-patung dan salib yang ada di dalam semuanya dah dihilangkan. Apa tempat orang, kursi-kursi mereka tu semua dicabut, diganti karpet untuk solat lah. Dah mihrab, dibuat mihrab dan lain-lain sesuai dengan kiblatnya. Dan menariknya kiblat dia tepat-tepat terbalik. Dulu menghadap salib ke sana, dia terbalik ke sini. Begini. Jadi dia dah islami. Cuma dekat luar tu ada salib, dia undang-undang di sana tak boleh dirubah, tak boleh dihilangkan kerana dia adalah heritage. Jadi umat Islam terpaksa gantung, jadikan salib tu tempat gantung. Tak hilangkan, tapi kita gantungkan Allah dan Muhammad supaya nampak islami. Jadi bukan salib lah. Jadi dia ditutup macam tu. Saya ingat patung tu dulu waktu tu ditutup dengan kain. Jadi kain besar tulis mosque kan, atau Islamic Center. Jadi sebab itu undang-undang yang ada di sana. Dan berbondong-bondong setiap hari orang masuk Islam. Dari ini bukan umat Islam yang datang. Ini bukan orang yang lahir Islam yang datang. Maksudnya ini orang yang
blond ni, yang rambut putih, rambut perang ni memang datang, you know, mengenal Islam, belajar tentang Islam, ambil syahadah masuk Islam setiap hari, siang, pagi, malam. Ni yang saya lihat tahun 1997, tapi dah berlaku sejak awal 90-an, akhir 80-an dah mula orang banyak datang masuk Islam berbondong-bondong, tuan-tuan dan puan. Dan kerana apa? Jadi bila dia kata agama Kristian adalah agama terbesar dunia, itu perlu dinilai kembali. Perlu dinilai kembali apakah betul. Kerana kebanyakannya dah mereka sendiri banyak yang jadi ateis. Dan yang terakhir saya datang pada tahun lepas, iaitu kita melihat sendiri pada waktu hari Ahad, kan diorang pergi ke gereja. Pada hari Ahad, gereja di London dibuka seluas-luasnya, disediakan makanan percuma, disediakan minuman percuma, mungkin ada ampau juga, mungkin, wallahualam. Rahib dia duduk kat depan mengajak orang yang jalan untuk masuk ke gereja. Tapi orang jalan buat tak tahu. Dia ajak dia, thank you, macam ni je, orang angkat tangan, tak masuk. Okay, mungkin ada, tapi you know, apa, Africans, British African, itu ada yang pergi. Yang orang putih asal dah tak ada yang masuk ke gereja. So umat Islam macam mana? Kita alhamdulillah kalau solat Jumaat tak muat masjid. London Central Mosque, ada satu London Central Mosque, kalau tuan-tuan pergi London, pergi London Central Mosque hari Jumaat, tak muat masjid tu, tak muat. Solat raya terpaksa buat tiga kali, three waves. Ni kita kena buat tiga kali solat raya. Sampai pernah dapat soalan, apa hukum buat solat raya tiga kali? Kita kata kalau imam berbeza tak ada masalah. Dan kita kena tahu solat raya ni sunat, tiga kali khutbah. Sebab apa? Masjid tak muat. So ada yang solat pukul 8, pukul 9 dan pukul 10. So tiga imam, tiga khatib yang berbeza. Sebab masjid tak muat dan orang ni kerja, so diorang pergi lari, minta izin lari sekejap satu jam untuk solat raya, sunat. Sunat raya. Ini menunjukkan umat Islam semakin ramai, semakin banyak.